Dengan wajah masih lebam, DO, wanita yang baru menikah 1 tahun ini, mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan suami tercintanya yang sudah menganiaya dirinya. Di hadapan petugas, korban mengaku jika penganiayaan berawal saat korban dan suaminya sedang mengobrol di ruang tamu. Namun saat tengah mengobrol, sang suami yang diketahui bernama TA mendapatkan telepon dari seorang wanita dan menyuruh pelaku pulang. Setelah ditelusuri oleh korban, ternyata wanita yang menelpon itu ternyata istri muda dari suaminya. Akibatnya korban mengalami luka lebam dan sempat diberi perawatan oleh tim medis. Tim Liputan Trans 7.